Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali bersama dengan kami tim Jumat Berkah Jati Ayu. Untuk tim Jumat Berkah Jati Ayu, untuk kali ini akan menyampaikan titipan dari hamba-hamba Allah, di mana banyak sekali titipan yang akan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita, khususnya warga desa Jati Ayu. Dan untuk kali ini ada 3 target. Untuk target berada di Dusun Kerdon atau Candi 8. Namun sebelumnya, seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kali ini, Bang Agus agar memimpin doa. Semoga kami dalam perjalanan menyampaikan titipan dari hamba-hamba Allah selalu dilindungi. Monggo, Bang. Oke, demikian ikuti perjalanan kami bersama dengan tim Jumat Berkah Jati Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Assalamualaikum. Piambaan gak tadi ya? Oh, jadi mau kita. Pertama kan aku lama lebat dengan aku mah kangelan kita. Mungkin mau tak perlu cewek. Ini kan perlu kalian sak rencan, ba. Jadi, nah, ini putrane nopo mantu? Oh mantu, monggo monggo mriki, Mbak. Nah, jadi mriki mawon, kita mawon. Ya, menika kula sakti tim berkah Jumat Jati Ayu. Menika tim kula angsal titipan saking hamba-hamba Allah. Nah, menika sedekah mugi-mugi bermanfaat, berkah, barokah. Nggih, ampun dipresani oke sithike, ampun dipresani gede cilike. Nggih, tapi keikhlasan saking hamba-hamba sih meniko enten sembako sih. Oh berhasil ya mawon. Nah niki, nah meniko niki enten joget niki. Nggih lah niki kersane Mbak Lia wae sing betok. Nah niki Mbak sing hamba Allah mungkin bermanfaat ya Mbak. Nggih amun dipresani gede cilike nggih. Mugi berkah, barokah, bermanfaat. Menika mawon simbah diparingi kegiatan, kesehatan. Nah, Mbak Lia nggih bisa bagi nggih. Dalam rasa dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam
dalam hidupku. Amin. Amin. Dalam langkah kadang kadang lajeng akan mampah. Nggih, nyuwun pamit riyih. Kang. Baik. Target pertama di rumah Mbak Kartoyo di RT 04. Kita kerjon ya. Untuk melanjutkan kita kemana? Mbah Lasiem di RT 03 di Masjid Paduan Kerjon. Ikuti perjalanan kami bersama tim Jumat Berkah Jatiayu. Kami berasal dari penjuru negeri. Bulatkan tekad, niat nan suci. Candra di muka, tempat kami di tempat. Jiwa dan raga demi negara. Pak Kris lagi Babin Kantip masih pun jati ayu lagi memang kula mboten blusukan dugi mriki nggih nggih mergone dalan hadir bagai kemasi kula kalian sak rencang pengamanan pun jati ayu lihat cok niku nggih niku niku kaca tinggal niku Niko, Pak Agus, tanggane Pak Aris. Yang tenggo mati dak menika kula iku tergabung wonten tim Jumat Berkah dan menika angsal tim saking hamba-hamba Allah. Kadang kasukya damel panjenengan. Mugi-mugi berkah, barokah, bermanfaat. Apun di presani gede cilik bukan sedih ini untuk keikhlasan untuk kalian sembako ngenteng-ngentengi namungan deh. Atur nuwun nggih Mas. Penting iki to Mas tak cepet lambat. Amin. Atur nuwun yang butuh gadah. Mugi-mugi Gusti Allah maringi kegiatan kesehatan sedantenipun. Nggih Mas. Namung wonten mawon. Kula sak rencang badhe mampir.
ngajengaken lampah nggih. Nggih. Monggo. Oke, kita menuju target ketiga. Di siapa? Namun cinta dalam jiwa. Oke, kita menuju ke masih di Padukuhan Kerdon, tepatnya di RT 02 yaitu Bapak Susi ya. Bapak Susi. Mari ikuti perjalanan kami bersama tim Jumat Berkah Jati Ayu. Kesane ngertos kahanane Pak Di. Mugi-mugi menika dados pun berkah karo
berkah, sih bermanfaat. Panjenengan ingkang kiat tansah diparingi kesehatan, kekuatan kalian Gusti Allah. Nggih. Amin. Ngoten mawon kula sak rencang badhe nyuwun pamit. Ki ajeng tindak. Jing lajengaken mampah melih. Nggih. Matur nuwun ya, Pak. Monggo lajeng pamit nggih. Parang. Parang-parang. Lah, nggih. Matur nuwun ya, Mas. Nggih. Matur nuwun ya, Mas. Matur nuwun, Pak. Nah, pamit. Nggih, matur nuwun nggih saged kom. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, ampun kiyat nggih. Nggih, amin. Alhamdulillah. Awak bapake niku. Nggih, nggih. Semangat tetep, semangat. Nggih. Nah, niki nggih termasuk putra. Oke. 3 target sudah terlampaui ya. Semoga beliau tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam merawat suaminya. Demikian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.